Perkembangan jumlah kasus positif virus corona di Indonesia kembali diumumkan oleh pemerintah pusat. 34 provinsi, 417 kabupaten kota telah terpapar virus corona. Data gugus tugas menunjukkan jumlah total kasus positif corona di Indonesia pada 2 Juni telah mencapai 27.549 pasien. Ada tambahan kasus baru COVID-19 609 orang. Meningkat jika dibanding 1 Juni yang di angka 467 kasus baru. Total pasien sembuh sudah mencapai 7.935 orang. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 298. Menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang di angka 329 orang. Sedangkan angka kematian Selasa 2 Juni bertambah 22 orang. Total angka kematian mencapai 1.663.